Kita akan sambung kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang ketiga iaitu bab faraid. Yang lepas kita sama-sama membacakan daripada bab permulaan turki faraid itu sendiri, kemudian waris-waris pihak lelaki, waris pihak perempuan. Waris pihak lelaki ada 15, waris pihak perempuan ada 10 orang. Yang apa nama title-title yang boleh menerima harta, Kemudian zawil arham. Zawil arham ni dia ni ada darah daging, hubungan darah daging, tapi tak boleh menerima harta pusaka, dari pihak lelaki ada 7 orang, dari pihak perempuan pun 7 orang. Tu yang saya sebut, apa nama ni, yang pihak perempuan 7 orang, mak saudara tu kan, mak saudara. Jadi mak saudara ni termasuk dalam zawil arham. Dia ni ada hubungan darah daging tapi tak dapat ataupun tak boleh menerima harta pusaka. Jadi tu yang apa nama mak reha yang cerita drama tu kan, marah aja. Macam siapa dia tahu dia tu zawil arham, agaknya lah. Kemudian kita dah bahaskan fardu-fardu. Fardu ni maknanya bahagian-bahagian yang berapa satu orang waris tu boleh dapat. Ada 1/2, ada 1/4, ada 1/8, ada 2/3, ada 1/3 dan ada 1/6. Kemudian kita juga dah mengulang kaji 5 orang yang mendapat 1/2. Kemudian apa nama ni, 2 orang dapat 1/4. Kemudian 1 orang yang dapat 1/8. Kemudian 4 orang dapat 2/3 dan 2 orang mendapat 1/3. Last kali 7 orang dapat 1/6. Jadi siapa antaranya itu kena ulang gaji baliklah nanti, masa mana proses pembahagian harta pusaka tu nanti kena semak balik. Itu kalau kita buat sendiri sama ahli keluarga, dan pastikan semua ahli keluarga tu faham dan memahami, faham dan apa nama ni tahu, memahami dan juga redha dengan bahagian-bahagian yang ditentukan dalam kitab, ditentukan oleh Allah Ta'ala. Baik. Kemudian seterusnya kita sambung pada bab al-hajbu. Al-hajbu, asal perkataan hajbu itu pada lugah, pada bahasa, maknanya ampang ataupun dinding, empang, empangan, halangan, dinding, halang dan lain-lain. Dan pada istilah faraid iaitu terdinding. Terdinding itu terhalang daripada mendapat pusaka setelah seseorang itu ada padanya sebab pusaka. Dia ni termasuk ahli waris yang boleh menerima harta pusaka. Tetapi dek kerana ada ahli waris yang lain yang lebih utama, maka dia terhalang. Ini yang orang apa nama ni susah nak terima ni. Itu sebab minggu lepas saya pesan, 15 orang waris lelaki, 10 orang waris perempuan tu jangan call dulu. Ini dah call ni 15 orang apa pihak lelaki dah call semua ni, awak sekian-sekian ni, sebutlah semua 15 orang awak sekian-sekian dah telefon semua. Kenapa? Ni ada pembahagian harta pusaka, semua dah senyum dah, semua dah panjang lebar senyumnya sampai ke telinga, bila kalau hari kerja pun tak apa, saya ambil cuti. Jadi apa nama ni, saya pesan jangan call dulu. Kenapa? Sebab nanti ada al-hajbu, penghalang-penghalang ni. Kalau ada orang ni, maka dia tak dapat, walaupun dia tu asalnya waris, waris yang boleh menerima harta pusaka. Maka harta pusaka bukan sikit-sikit, juta-juta. Jadi dah panjang gambar ke telinga tu tadi, lebarnya tu macam mana tu nak ditutup balik tu. Itu sebab jangan call dulu. Dah
dah masuk bab hajbu, dah habis semua bab faraid tu, baru kau lah. Ni memang confirm dapat. Ni tak ada orang halang ni. Memang apa, waris yang ni tak ada waris lain yang halang. Memang dia boleh dapat. Baru kau. ni datang eh? Boleh-boleh. Datang. Barulah. Baik. Andai kata dah terkol juga, minta maaf aje lah. Allahu Akbar eh? Baik. Bab hajbu ini sangat penting dan sangat mustahak diambil ingatan pada orang yang hendak membuat kira-kira pembahagian pusaka. Dari itu ulama berkata, orang yang tiada mahir dalam bahagian hajbu ini haram memberi fatwa masalah faraid. Kalau dia tak belajar bab hajbu atau lupa, haram dia membahagikan atau pusaka. Jadi kalau dalam ahli keluarga kita tak mahir, eloklah kita upahkan. Telefon jawab agama, macam mana ni bahagian harta pusaka. Ya tak? Kalau bahagi sendiri tu pun dah betul pun ikut apa kitab, dah ikut hukum yang ditentukan tu pun, tukang ada tak puas hati, ya tak? Jadi eloklah kalau macam tu. Ini tidak adil contoh kan. Dah macam badan dengan nyawa bahagikan, yang lepas saya sebut kan. Dia dah bahagi dah, daripada satu untuk kau, satu untuk aku, sampailah ke 333 untuk kau, 333 untuk aku. Tiba-tiba ini tak adil. Kenapa? Kenapa kau punya tinggi-tinggi, aku punya rendah? Sama aja, tak boleh. Padahal sama tu. 333 cuma dia susun tinggi-tinggi. Dia punya kawan dia tu sepah kan, kau susun sendirilah. Tak puas hati. Dah patah balik satu balik. Kena pula kawannya tak ketinggi ke rupa, ya tak? Untuk kau, untuk aku. Kenapa pula sini? Tak pandai kira, nak kira, ya tak? Baik, jadi pesanan ulama bab hajbu ni sangat penting. Baik, sambung. Hajbu itu dua macam. Satu, hajbu dengan sifat, iaitu terdinding dengan sebab ada pada waris salah satu daripada sifat-sifat yang menjadi halangan, bagaimana telah dinyatakan dahulu, iaitu berlainan agama. Kalau berlainan agama, walaupun dah daging, tak dapat. Kehambaan, dia hamba, status hamba, tak dapat. Dan membunuh, dia membunuh orang yang mati tu, yang ada harta tu, dia bunuh. Dia waris tapi dia bunuh orang yang ada harta. Jadi dia tak dapat. Walaupun dia tu bunuh dengan sebenar. Bunuh dengan sebenar macam mana? Dia seorang hakim, dia jatuhkan hukuman mati kepada si mati. Maknanya adalah kesalahan si mati, dia jatuhkan hukuman, memang patut. Tapi pun tak dapat juga. Andai kata, apatah lagi kalau bunuh tanpa sebab, ataupun ada sebab yang lain, bukan sebenar, bunuh bukan yang sebenar. Baik, dan kedua, hajbu dengan waris, iaitu terdinding, terhalang setengah-setengah waris, seperti datuk lelaki dengan sebab bapa. Maknanya waris paling dekat, dia akan menghalang waris yang lebih jauh. Demikianlah seterusnya, waris yang jauh terdinding dengan adanya waris yang dekat. Tapi ustaz, datuk lelaki dia ni baik, bapak dia ni jahat. Contoh kan, dia tak kira dalam tak kira dalam kitab. Walaupun macam tu, datuk lelaki dia tak dapat, bapa dia yang dapat. Bapak dia ni abaikan dia ustaz. Tu nanti masuk kes lain. Tapi kalau hukum dalam kitab, dia tak ada kira ni bapak dia baik ke tak baik. Tak baik tak boleh, tak ada macam tu. Baik. Kemudian hajbu yang kedua ini terbahagi kepada dua bahagian pula. Satu, hajbu nuqsan, iaitu terdinding daripada mendapat banyak kepada sedikit. Yang pertama, terhalangnya ni mula-mula tengok 1/2. Wah, separuh harta. Kalau 500,000, 500,000. Oh, 500,000 tu kalau beli rumah yang biasa-biasalah, 300,000. Tinggal 200,000. 200,000 buat beli Honda Civic, Honda ketam satu, dah cukup. Ibu tinggal 1,000 buat makan. Contohlah kan. Wah, mula-mula dah plan dah ni. Dah plan rumah 300,000, pesta indah dekat sikit. Contoh ni contoh saja. Honda ketam satu, dan juga nak murah sikit yang second hand. Kemudian makan, contoh. Tapi bila masuk hajbu, dia tak boleh 1/2 sebab ada waris yang ni. Dah kurang sikit lah. Mungkin
apa nama jadi 1/4 dan sebagainya ya. Disebut juga berpindah daripada mendapat banyak kepada mendapat sedikit. Ha, itu pun kena rela hati. Ha, kena rendah, kena apa nama redha. Ha. Eh tapi dia ni yang sepatutnya dapat banyak ni dia miskin. Yang patut dapat sikit dapat banyak tu dia kaya. Tak kira. Itu sebab buat faraid ni hati kena terbuka. Nah, tu sebab kita sebagai bapa ketua keluarga, selain kita turunkan ilmu faraid, kena turunkan ilmu tasawuf juga. Amalan hati, jaga hati. Tugas orang ketua keluarga apa dia? Pastikan apa zahir batinnya ahli keluarga kita tu cukup. Zahir makan minum cukup, pakai cukup, tempat tinggal cukup. Barang kemas tu tambahan kalau lebih. Kalau tak, tak wajib. Duit tu kalau ada lebih. Kalau tak, wajib. Yang penting makan. Makan nasi serta lauknya lah. Pakaian. Paling kurang setahun 2 kali. Kalau mampu. Ikut kemampuan. Kemudian tempat tinggal. Walaupun sewa. Itu antara nafkah yang wajib. Zahir. Isteri, anak. Ataupun isteri-isteri mana tahu kan. Kemudian nafkah batin. Nafkah batin tu saya cukup saya seminggu 3 kali ustaz. Itu bukan. Itu ya juga. Selain daripada tu iaitu ilmu. Ilmu fardu ain, pastikan isteri dan anak-anak kita dapat. Kalau bukan kita yang ajar, pastikan dia dapat sama ada melalui sekolah agama ataupun kuliah masjid surau dan sebagainya. Tauhid, fikih dan tasawuf. Tauhid, i'tiqad, kepercayaan Ahlu Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah Maturidiyah. Apa dia Asy'ariyah Maturidiyah? Sifat 20, apa dia setiap satunya, huraiannya. Kalau fahaman ini masuk Ahlu Sunnah ke bukan? Ini fahaman Ahlu Sunnah ataupun Mu'tazilah yang sesat. Ada berapa ajaran sesat? Kalau ikut hadis Rasulullah, umatku yang mengaku Islam pecah 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yang mana aku dan sahabatku di atasnya. Dalam kitab syarah hadis, maksud hadis tersebut iaitu fahaman yang selamat Ahlu Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah Maturidiyah. Selain daripada itu, semua tak selamat kata Rasulullah. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, banyak. Nak sebut semua, saya pun tak hafal semua. Baik. Itu yang disebut Rasulullah. Zaman sekarang dekat Indonesia sendiri, Indonesia lah, Malaysia tak tahu. Ini dapat daripada Kiai Idrus Ramli, antara ustaz di Indonesia yang popular lah, yang selalu juga Jawatan Agama Islam Johor jemput untuk menerangkan tentang Ahlus Sunnah Jemaah, melawan ajaran-ajaran sesat. Di Indonesia kata Syekh Idrus Ramli, Kiai Idrus Ramli, 300 fahaman sesat. Malaysia? Malaysia lebih lagi. Lebih tidak ke tak tahu. Maknanya ada lah. Ada. Yang popular dekat Malaysia, pernah saya sebutkan banyak kali. Apa? Nabi palsu Abdul Qadir tu kan? Qadiani. Ajaran Taslim. Lagi apa? Arkam. Lagi apa? Ayah Pin. Yang popular tu kan? Itu yang popular. Yang tak popular lagi. Itu sebab wajib fardu ain ilmu tauhid. Kita pastikan isteri dan anak-anak dapat. Kalau kita sendiri pun tak tahu, itu beratlah. Kena tahukan, tambahkan. Dah belajar dah kemarin, lupa. Program pun dah belajar 10 tahun. Itu sebab ulang kaji. Macam mana cara ulang kaji? Ada 2 cara. Yang pertama, masuk sekolah balik. Program pun, Zah? Sekolah agama? Sekolah agama Johor? Iya, sekolah agama Johor. Saya dah umur 50. Sekolah agama Johor tak ada hak umur. Cuma malu dengan tak malu je lah. nak daftar cucu? Tak, saya nak daftar. Betul ni? Betul. Minta IC. Ustazah pun terima jugalah. Betul ya? 3 kali tak? Nak confirmkan, double confirm. Triple confirm. Boleh. Kalau dari segi apa nama undang-undang Sekolah Agama Johor, tak ada batas umur. Kalau tak nak, taklah wajibkan. Kalau tak nak, duduklah kuliah-kuliah masjid surau yang ada tengkuliah tauhid, berkitab. Berkitab. Kenapa berkitab?
ada sumbernya, kita yakin ada sumbernya. Kalau tak biar kitab pun, ustaz ni tak bawa kitab pun, eh, kurang-kurangnya bila ditanya, ustaz boleh tak saya tahu sumber yang ustaz sebut tu tadi? Ha, ni kita sebut dalam kitab Aqidah tu Najin sekian-sekian, ha, ya tak? Sekurang-kurangnya ada. Ha, kalau ditanya, ustaz ni sumber ni mana ustaz, eh? Saya nak buat rujukan sikit. Ha, ilmu tak ada dekat kitab, ilmu dekat dada je. Ha, kalau itu mungkin ada masalah. Mungkin ada masalah, saya tak sebut sesat. Ha, sebab ilmu akademik pun kalau kat universiti, sistem universiti, nak dapat ijazah tu mesti buat tesis ataupun latihan ilmiah. Eh, kalau bachelor ambil latihan ilmiah dan naik master baru tesis. Mesyuarat saya kemarin kat UKM marah. Ha, ni nak buat tesis, bukan tesis, latihan ilmiah. Awak tu bachelor je, belum naik master. Jangan berangan nak buat apa tesis. Oh, latihan ilmiah, baru latihan. Walaupun latihan ilmiah, paling kurang mesti 10 rujukan. Belakang tu mesti ada bibliografi, 10 tak boleh kurang. Lebih tak apa. Tak kira lah copy paste ke, daripada sini ajar macam mana. Kau tak payah susah-susah cek buku sendiri. Kau pergi ke perpustakaan fakulti tu, tengok sini yang punya master, punya apa nama ni, tesis tu kau tengok lah, nanti kau tiru lah. Tajuk kan kau punya dengan dia lebih kurang sama kan. Aku tengok je copy paste. Macam saya tak boleh. Bawa bukunya sekali ya. Bawa buku sekali. Tak boleh nak nipu. Encik Nasrun ingat lagi. Dia belum doktor lagi, tapi dia punya street ni tu lebih daripada doktor. Baik. Dijaga sebegitu sekali pasal apa? Kualiti ilmu. Takkanlah ilmu agama sebarang-barang. Mentam aja. Ni apa hukumnya ustaz? Ni kod. Boleh lah, agak-agak je lah. Boleh. Tak boleh. Jangan. Jangan. Makan jangan sebarang makan, cakap jangan sebarang cakap. Apatah lagi ilmu agama. Jangan sebarang telan. Kena ada sumber. Baik. Sambung kan? Kemudian ilmu fikih, antaranya ilmu faraid. Fikih tu ibadat, munakahat, muamalat, faraid, jenayat, Kemudian ilmu tasawuf, ilmu amalan-amalan hati, doa-doa, adab-adab, dan juga amalan-amalan hati, maksiat-maksiat hati, dosa-dosa hati, Baik. Jadi kalau bab tasawuf ni, bab faraid ni, yang sangat penting ialah hati kita tu terbuka, redha dengan ketetapan Allah Ta'ala. Kita dapat berapa, dapat tak dapat, satu. Berapa bahagian dapat, dua. Dah dapat bahagian tu, kena kurangkan ke tidak, ketiga. Kena redha semua tu. Kalau tak ada keredhaan, bergaduh, ya Allah, ya Rabbi Karim, na'udzubillah min dzalik. Tak kira adik-beradik, tak adik-beradik, 1 juta, oi. Baik, sambung. Aku kerja ni sampai habis pencen pun tak dapat, dia kata kan. Itu tu yang bahaya kan. Jadi kita sebagai kita keluarga kena tanggungjawab kita lah, sampaikan. Baik. Tapi kalau kita dah sampaikan anak kita macam tu juga, itu dah lah. Itu dia sendirilah, dia sendiri tanggung lah. Baik, sambung. Seperti contoh terdinding suami daripada mendapat setengah, 1/2 kepada 1/4 dengan sebab semati ada mempunyai anak. Contoh dibagi, suami patut dapat 1/2 daripada isteri. Isterinya kaya, pencarah contoh. Pencarah mesti contohnya kan. Tapi sebab ada anak dia dapat 1/4. Jangan marah anak. Memang hak dia. Baik, yang kedua, hajbu hirman, iaitu terdinding atau gugur terus seorang waris atau beberapa orang daripada mendapat pusaka. Yang satu tadi kira mula-mula dapat sekian, kurang sikit. Yang kedua ni, ini yang lagi, kalau mak lehan memang dah apa, mak sedara tu memang zawil arham lah. Ini yang boleh bergaduh ni, gugur terus. Mula-mula patutnya dapat, tapi sebab ada ni tak dapat. Itu hati kalau tak kuat tu, ya Allah, gaduh. Apabila disebut hajbu dalam bab faraid, maksudnya ialah hajbu hirman. Hirman maknanya tolak terus. Sebab bila ada waris yang ini tak dapat. 6 orang daripada waris-waris yang tiada boleh kena hajbu sama sekali. 6 orang waris ni tak kena hajbu. Ada siapa pun waris ahli keluarga dia, dia tetap dapat. Siapa? 1, bapa, alhamdulillah. Saya bapa ni, alhamdulillah. 2, ibu, saya ibunya, alhamdulillah. 3, anak lelaki, saya anak lelakinya, alhamdulillah.
4 saya anak perempuan, dapat anak perempuan. 5 suami, 6 isteri. Cuma banyak sikit je lah. 6 orang ni tak terhijab, tak terhalang, tak terdinding. Bagi menyenangkan pembaca di bawah ini, saya sediakan senarai mereka yang terdinding. Ini senarai yang tak nak dengar ni ustaz. Yang terdinding ni yang tak nak dengar ni. Tapi dah sampai babnya, baca jugalah. Redor lah. Satu, datuk lelaki terdinding dengan bapa. Datuk tak dapat yang lelaki kalau ada bapa. Maknanya yang mati tu anak lah. Dua, cucu lelaki daripada anak lelaki terdinding dengan anak lelaki. Bila si mati ada anak lelaki, cucu tak dapat lelaki cucu lelaki daripada anak lelaki tu tak dapat. Tiga, saudara lelaki seibu sebapa terdinding dengan bapa. Adik-beradik, saudara tu adik-beradik. Adik-beradik lelaki seibu sebapa, sama ibu sama bapa, bapaknya tak kahwin lain, maknya pun tak kahwin lain. Terdinding dengan bapa, bila ada bapa, adik-beradik tak dapat. Anak lelaki dan cucu lelaki, bila ada anak lelaki, adik-beradik tak dapat. Bila ada cucu lelaki, adik-beradik tak dapat. Yang keempat, saudara lelaki sebapa terdinding dengan mereka pada tiga yang tadi. Tambah lagi dengan saudara lelaki seibu sebapa. Adik-beradik juga, tapi sebapa. Maknanya bapaknya ada kahwin lain. Ini mak lain lah. Mak kepada siapa? Mak kepada si mati. Saudara lelaki kepada si mati. Supaya tak keliru, tak salah faham. Kepada siapa? Kepada si mati. Jangan tukar lain, kepada si mati. Yang kelima, anak saudara lelaki seibu sebapa terdinding dengan mereka pada empat. Tambah lagi dengan saudara lelaki sebapa, anak saudara. Si mati ada anak saudara, dapat. Kalau ada yang atas tadi. Yang keenam, anak lelaki kepada saudara lelaki sebapa terdinding dengan mereka pada lima. Tambah lagi dengan anak saudara lelaki seibu sebapa. Anak lelaki kepada saudara lelaki. Adik-beradik dia ada anak, anak saudara jugalah. Tadi seibu sebapa, ini sebapa. Yang ketujuh, bapa saudara seibu sebapa terdinding dengan mereka pada enam. Tambah lagi dengan anak saudara lelaki sebapa. Bapa saudara seibu sebapa, pakcik kepada si mati. Tadi adik-beradik, ni pakcik kepada si mati, tak dapat dengan sebab ada yang enam orang tadi ke atas. Yang kelapan, bapa saudara sebapa terdinding dengan mereka pada tujuh. Tambah lagi dengan bapa saudara seibu sebapa. Pakcik-pakcik, makcik-makcik ni pun terdinding, banyak terdinding. Yang kesembilan, anak lelaki kepada bapa saudara seibu sebapa terdinding dengan mereka pada lapan. Tambah lagi bapa saudara sebapa. Anak lelaki kepada bapa saudara, pakcik dia, sepupu lah. Anak lelaki kepada pakcik dia, sepupu dia. Yang kesepuluh, anak lelaki kepada saudara sebapa terdinding dengan mereka pada sembilan. Tambah lagi dengan bapa saudara sebapa. Anak lelaki kepada saudara adik-beradik sebapa. Yang tadi si ibu bapa, yang ini sebapa sahaja. Baik. Jadi itu 10 orang yang terdinding. Kebanyakannya pakcik-pakcik, cucu. Jadi jangan meroyan, sabar, reda. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Meroyan ni asal maknanya untuk orang perempuan lepas bersalin, tak jaga pantang, ataupun anaknya sakit ke, meninggal dunia ke, boleh jadi gila. Meroyan tu apa? Gila. Tapi dah digunakan meluas benda tu. Asal marah-marah, luah perasaan ke, ni meroyan. Baik. Itu pihak lelaki. Pihak perempuan, tak nak dengar ustaz? Dengar juga lah. Kena dengar juga. Baik. Satu, datuk perempuan, nenek lah, terdinding dengan ibu. Si mati ada ibu, neneknya tak dapat. Kalau neneknya masih hidup, datuk perempuan, nenek lah, sebelah bapa terdinding dengan ibu dan bapa. Nenek tak dapat lagi. Cucu perempuan terdinding dengan anak lelaki atau dengan dua orang atau lebih anak perempuan. Si mati ada cucu perempuan, tak dapat. Sebab apa? Dia ada anak lelaki atau dua orang anak perempuan atau lebih. Kalau seorang anak perempuan, boleh ada chance lagi. Baik, yang keempat, saudara perempuan seibu sebapa. Saudara tu adik-beradik perempuan, seibu sebapa, terdinding dengan bapa. Bapa tu lagi utama. Sebab apa? Bapa daripada lahir kan
kalau apa yang tanggung dia. Ini adik-beradik bapak tu daripada lahir tu tanggung. Ha. Alah bapak abaikan kita orang, itu lain cerita. Itu lain cerita, masalah lain ya. Ini cerita hak apa nama ni orang pusaka ya. Ha. Itu dosa dia lah kalau dia tak nanggung nafkah. Ha, ya tak? Ha. Kalau ada kes-kes apa nama ni bapak cerai dengan apa suami isteri cerai, anaknya dia tak tanggung, itu dosa lah. Ha, dosa. Dari segi harta, harta dia dapatlah kalau anaknya meninggal. Eh? Ha, tapi dosa dia tak apa nama ni beri nafkah tu dosa. Ha. Anak lelaki dan cucu lelaki. Baik. Yang kelima, saudara perempuan, saudara perempuan adik-beradik sebapa, terdinding dengan mereka berempat, tambah lagi dengan dua orang. Saudara perempuan seibu sebapa dan saudara lelaki seibu sebapa. Yang keenam, last kali, saudara seibu. Saudara adik-beradik juga seibu. Ibunya ada kahwin lebih perempuan atau lelaki terdinding dengan bapa. Kalau ada bapa terdinding, tak dapat. Datuk lelaki, anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan daripada anak lelaki. Ini semua kalau ada, dia tak dapat. Dalam risalah cahaya mestika, saya ada sediakan jadual hajbu bagi waris-waris pihak lelaki dan bagi waris-waris pihak perempuan. Boleh dijadikan panduan dengan senang. Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya ada buat satu kitab lagi, Cahaya Mestika, khas untuk faraid. Itu lebih detail lah diterangkan. Baik, jadi itulah beberapa perkara tentang ni. Ada lagi masalah-masalah lain. Yang lepas ada pertanyaan daripada jemaah tentang harta si mati belum sempat dibahagikan, waris yang patut menerima harta tu meninggal pula. Entahkan yang pertama memang dah takdir Allah Ta'ala. Ya tak, baru ni ada kan apa tular di Indonesia pula sedap. Seorang kiai, isterinya meninggal dunia. Dia apa entah apa, sempatlah dia talkinkan apa semua. Sejam kemudian dia pula menyusul meninggal dunia. Ya tak? Ajal, kita tak tahu. Baik, itu sama ada memang dah ajalnya dekat, ataupun yang kedua, harta pusaka tak dibahagi-bahagikan sampailah warisnya meninggal lah. Tak bahagikan lagi. Baik, itu ada babnya, iaitu pada al-munasakhat. Kataan munasakhat itu jamak kepada munasakhah. Asal maknanya menghilangkan, mengubahkan atau memindahkan. Tujuannya di sini iaitu masalah seorang mati meninggalkan beberapa orang waris, kemudian mati pula seorang daripada waris-waris itu sebelum dibahagi harta pusaka. Terkadang-kadang sampai berlapisan mati, tiada dibahagi pusaka si mati yang pertama itu. Berlapis, waris ni pula meninggal, ini waris ni pula meninggal kan. Ketika itu berbilanglah munasakhahnya, dengan sebab jamaknya mengubahkan masalah asal, maka dinamakan dia munasakhah. Apabila mati seorang daripada waris-waris si mati yang pertama belum berbahagi pusaka, hendaklah diperbuat dua masalah yang bersendiri. Masalah si mati yang pertama dan masalah si mati yang kedua. Kena dua kali, dua masalah. Kemudian tengok antara bahagian si mati yang kedua daripada masalah yang pertama dengan masalahnya. Jika tiada boleh dibahagi, ada kalanya tawafiq dan ada kalanya tabayun. Apa dia tu Ustaz? Bawah dia terangkan. Jadi ada masalahnya. Jadi kalau ada macam tu, bahagikan dulu seolah-olah si waris ni masih hidup, kemudian barulah bahagikan pula apa nama ni masalah yang kedua bila waris ni mati sebab dia punya title tu dah berubah. Tu kan, contoh seorang bapa meninggal dunia meninggalkan seorang anak, jadi waris yang lain tu ada isteri apa semua kan, contoh isteri tu kan, tapi bila anak tu meninggal dunia, isteri tu dah jadi ibu kepada si mati yang kedua ni. Jadi dia bukan, dah bukan isteri lagi. Itu jadi, itu dipanggil munasakhat. Ini agak rumit sikit lah tapi kalau apa nama ni agak susah, kita upahkan orang kirakan masalah faraid ni. Dia ada terangkan dia punya kiraan tu kan. Saya tak sebutkan lah pasal dia tu banyak ayat matematik. Baik, tapi ada caranya, ada caranya. Semua kitab dah sediakan. Baik, saya nak sambung tentang masalah tasawuf sikit iaitu kalaulah ada antara waris-waris yang berbuat tidak baik
berbuat tidak baik. Faham-fahamlah maknanya, sama ada sembunyikan waris yang lain, satu. Sama ada apa nama bergaduh menetapkan hak dia, ataupun dia tak beritahu waris yang lain tu, bahawasanya si fulan meninggal dunia, tak beritahu. Jadi dia apa nama diam-diam aja, ataupun tak dibahagi-bahagikan apa nama ni harta tu, senyap aja, tak dibahagi-bahagikan apa nama ni kepada waris-waris. Jadi perkara-perkara ini semua adalah dosa, dikira mencuri atau mengambil hak orang lain. Sepatutnya orang ni dapat, kita sekat, jadi dia tak dapat. Jadi untuk perkara ini marilah kita sama-sama renungkan, supaya mudah-mudahan tak berlaku, dan andai kata berlaku, bertaubat, sebelum harta kita pula dibagikan kepada waris yang lain. Faham-faham aja lah. Baik, kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub, ini yang rumi tuan-tuan, yang jawi asal macam ni. Bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantan, yang Kelantan. Ada Kelantan sini. Tak ada, sorry, ada yang Terengganu, Baik. Bab yang ke-38 pada menyatakan kelebihan kubur dan segala huru-haranya. Kubur terus lah, kubur terus lah. Pasal apa? Semua orang pasti meninggal dunia, tak? Kadang-kadang antara guru dengan murid pun, kadang-kadang murid pergi dulu, kadang-kadang guru pergi kemudian. Ada ketika pula guru pergi kemudian, murid pergi dulu, kan? Macam sama ustaz, dua-dua murid pergi dulu. Kekuayaan je. Baik. Kelebihan kubur dan segala huru-haranya, dan dikehendaki dengan kubur itu tempat yang ada mayit. Bahasa Arab mayit, orang Melayu sebut mayat. Padanya, dan jikalau di dalam perut binatang, dan jikalau dalam laut sekalipun. Ada orang tak dikebumikan di dalam kubur tanah, ada orang tinggal dunia dekat laut. Contoh masa pergi haji zaman dulu, naik kapal laut. Ini saya belum lahir lagi, ceritanya lah. Kalau meninggal dalam perjalanan tu, macam mana nak tanam kubur mana? Tak ada tanah. Ikat batu, kapan lah semua, kapan mandikan, kapan sembahyangkan semua, ikat batu, sap. Itu jos ke, paos ke, tak tahulah. Ataupun kat situ je kan, sampai ke dasar kan. Kena penyelam, tulang masih. Kalau ada lagi tulang. Itu dikira kuburnya lah. Itu dikira kuburnya. Kalau cerita buat haji, zaman dulu naik kapal laut, cerita yang tanya orang lama-lama. Bukan kata meninggal dunia, yang kahwin lain atas kapal. Ada pula samping tu. Bawa pula samping. Tak macam mana boleh buat samping. Pakal dia tak buat gompang. Kalau gompang ini memang niat ni. Ada pula ni. Kodi, ada kodi nikahkan. Allahu Akbar. Cerita zaman dulu. 3 bulan kata. Kalau daripada Malaysia ke Mekah kemarin, lalu mana Singapura. Ansun apa? Nama pelabuhan tu kan? Ansun. Kapal Ansun ke nama pelabuhan? Ansun kan Singapura. Taip lah YouTube, carilah. Baik. Yang tu kubur. Kalau meninggal dekat laut, kuburnya laut lah atau dalam perut binatang. Sabda Nabi SAW, lebih kurang mafhumnya, kubur itu satu kebun daripada beberapa kebun syurga, atau satu lubang daripada beberapa lubang neraka. Kata Sya'roni, bermula syurga yang ada padanya, pada kubur, padanya Adam, dan yang dibukakan bagi orang mukmin akan tokohnya, yang ia lihat kepadanya dan mengambil nikmat dengan barang yang di dalamnya, di dalam kuburnya, dan yang ada padanya segala ruh orang mukmin, bukannya syurga yang besar. Hanya ialah syurga barzakh yang di atas Jabal Yakut. Kerana syurga yang besar itu tiada masuk akan dia manusia, melainkan kemudian daripada mati dan hisab, dan lalu akan sirat. Dan tiada pula neraka yang dibukakan bagi orang kafir akan tokohnya, yang ini lubang dindingnya, di dalam kuburnya, dan yang ada padanya segala arwah orang asi, orang buat dosa itu, bukannya neraka besar, hanya ia neraka barzakh, seperti mengatakan dia oleh ahli kasyaf. Kemudian dikeluarkan manusia daripada keduanya kepada syurga yang besar dan kepada neraka yang besar. Jadi hadis Rasulullah ni, kubur sama ada lubang, kebun syurga atau lubang neraka. Belum lagi syurga sebenar, belum lagi neraka sebenar. Tapi siksaannya pun dah besar. Pedih. Mana ustaz tahu ya, kitab sebutlah.
Itu panggil apa? Sam'iyat. Itu bab tauhid juga. Sam'iyat. Perkara-perkara yang tak dapat dilihat melainkan didengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Baik. Dan kata setengah ulama, kata Syekh Suhaimi dan yang muktamadnya, keduanya itu syurga yang besar dan neraka yang besar. Dan kalam Sya'rani itu menyalahi bagi zahir Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dan kata setengah ulama, aku lihat akan Asim pada tidurku kemudian daripada matinya 2 tahun. Ada ulama mimpi sahabat ni. Maka aku kata, tiadakah engkau sudah mati? Katanya, bahkan aku dah mati dah. Kataku, mana maka di mana engkau? Katanya, adalah aku demi Allah di dalam satu kebun daripada kebun syurga. Aku serta jamaah daripada sahabatku berhimpun kami tiap-tiap malam Jumaat dan paginya kepada Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Maka sampaikan kami segala khabar kamu. Maka kataku, segala jisim kamu dan segala roh kamu berkata ia hai hata. Yang ini telah jauh bahawa ada kami dengan jisim. Setelah binasa segala jisim kami dan hanya berjumpa roh dengan roh. Maka kataku, adakah mengetahui kamu dengan ziarah kami akan kamu? Dia tanya, kalau kami ziarah kubur tu korang dengar tak? Korang tahu tak? Tanya lebih kurang macam tu lah. Tak adalah korang-korang yang nak senang faham . Katanya, kami ketahui dengan dia pada petang Jumaat dan pada hari Jumaat sekaliannya dan pada hari Sabtu hingga naik matahari. Dia akan tahu kita ziarah kubur pada petang Jumaat dan pada hari Jumaat sekaliannya, pagi sampai petang Jumaat tu macam mana? Khamis malam Jumaat, petang tu, Khamis petang. Jumaat seluruh hari dan pada hari Sabtu sampai Zuhur, naik matahari. Naik matahari ni, apa nama ni, syuruk. Habis waktu subuh. Kataku, betapa demikian itu? Tiada segala hari yang lain. Katanya, kerana kelebihan dan kebesaran hari Jumaat. Itu disebut dalam kitab Tuhfatul Ikhwan. Maka apabila ditanam akan hamba yang mukmin berkata kubur itu baginya. Kalau orang mukmin dikebumikan, kubur cakap apa? Marhaban wa ahlan, selamat datang. Adalah engkau terlebih kasih orang yang berjalan di atas belakangku kepadaku. Maka diluaskan kubur baginya sepenglihatan mata. Berapa luas tu? Kita tengoklah. Kan? Suruh anak ke kawan ke apa lah. Okey lagi jalan. Nampak lagi tak? Call lah kan? Nampak lagi tak? Dah tak nampak. Okey, penting lah. Berapa kilometer? Dalam 10 kilometer. Contohlah 10 kilometer jauh no. 1 kilometer lah. Dan dibukakan baginya akan pintu syurga. Luas. Kan dia 7 kaki lebar. Apa nama? 7 kaki panjang, 3 kaki lebar je ustaz. Kan Samsudin dah beritahu dalam cerita Gandhi tu. 7 kaki panjang, 3 kaki lebar, dalamnya 7 kaki. Oh besar . Rumah sewa kata. Ada berapa tu? 3 bilik. Oh baguslah tu, cukuplah kita seorang satu. Lama fikir, 3 kaki panjang lebar, 7 kaki panjang. Itu kubur dia kata. Lambat pula tu. Orang tu dah ketawa dah kek-kek ni tak. Rupa tak ada dalam skrip, dia tambah. Tambah, pandai pula nambah. Baik. Kubur. Walaupun zahirnya 7 kaki panjang, 3 kaki lebar, kalau orang mukmin, mukmin ni apa? Beriman. Orang beriman ni tandanya apa? Orang beriman ni macam mana? Akidahnya betul. Akidahnya betul, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Ya tak? Baru diluaskan kubur. Kalau akidahnya salah, ulama kata mukmin ke tidak? Alah, akidah ni tak penting. Kalau macam tu buat apa? Ada ilmu tauhid. Kenapa Allah Taala turunkan ilmu tauhid? Ilmu mengenal sifat-sifat Allah tu. Kalau tak ada manfaatnya. Sudah tentulah untuk membezakan siapa yang mukmin, siapa yang bukan mukmin. Siapa yang beriman, siapa yang tak beriman. Baik. Jadi sebelum kita sampai 7 kaki panjang, 3 kaki lebar tu, rumah sewa tu, bukan sewa tu, rumah terakhir lah. Pastikan akidah kita betul, Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Macam mana caranya? Tak lain tak bukan belajar seragama atau kuliah masjid. Dan apabila ditanam, boleh tak saya nak belajar daripada YouTube ustaz? Ya tak? Saya busy ustaz. Saya walaupun dah bincang, saya busy. Contoh kan, berbincang ada bisnes lain pula kan. Contohlah, boleh tak dengan YouTube?
Nak kata boleh tu boleh. Ada dalam YouTube tu akidahnya yang betul. Masalahnya akidah yang salah pun banyak. Ha, kalau kita tak pandai bezakan, ini dia kan ustaz popular. Ha, takkan salah, takkan salah. Betul atau salah bukan sebab popular. Kalau kira popular, artis lagi popular lah. Ha, betul semua. Ha, artis Malaysia, apa artis Malaysia dengan artis antarabangsa mana lagi popular? Ha, type YouTube, type music. Itu yang pertama tu lagu apa? Lagu Malaysia ke lagu putih? Ya tak? Kalau kita popular, ha, artis lagi popular. Ha, kita jangan ukur betul atau salah dengan dengan popular. Ha, habis boleh ke tak boleh ustaz? Kalau nasihat saya, baik janganlah. Kalau nak juga, type. Ha, saya apa sebutkan nama Kiai Idrus Ramli, ha, sekian sekian nama, ha, tu boleh tengok. Yang lain, yang lain bahaya. Ha, eh? Baik. Ha, jadi itulah sedikit, tak dapat baca banyak tuan-tuan. Jadi maknanya nampaklah gambaran sedikit tentang kubur, eh? Ha, tentang alam yang pasti kita akan pindah ke alam tersebut. Jadi mudah-mudahan, eh, apa yang kita dengar jadi manfaat untuk saya sendiri dan tuan-tuan dapat kita amalkan sampai-sampaikan insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم.